Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel Atar Family. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Jadi di video kali ini Bunda Atar mau share nih tutorial atau cara membuat status di bio Instagram. Buat teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa subscribe dulu channel YouTube aku, lalu like kalau kalian suka dan komentar di bawah pengen aku bikin video apa lagi ya. So, langsung aja kita ke tutorialnya. Pertama-tama kita hanya membutuhkan satu aplikasi aja ya teman-teman. Langsung aja kita ke Play Store, lalu kita cari aplikasinya itu Feed dari Instagram ya. Nah, ini dia aplikasinya, langsung aja kita install. Nah, ini aku udah selesai menginstal aplikasi Threads dari Instagram ya. Langsung aja kita buka. Nah, ini tampilan awal dari aplikasinya ya. Ini langsung aja kita klik lanjutkan karena ini langsung terhubung ke Instagram kita ya, teman-teman. Lalu kita klik aktifkan. Klik OK. Klik izinkan. Lalu kita klik izinkan, izinkan, izinkan. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Kita tinggal klik tambahkan status. Lalu kita klik status Anda. Nah, di sini itu ada pilihannya ya, tapi di sini aku mau ketik status aja. Nah, ini aku udah selesai mengetik untuk status di Instagram aku ya. Lalu kita tambahkan emoji. Kemudian kita klik checklist. Sini kita akan klik edit teman. Jadi di sini statusnya itu hanya untuk ke teman dekat kita ya teman-teman, dan nggak bisa ke semua teman-teman kita. Nah, di sini aku sudah menchecklist-checklist siapa-siapa aja yang akan melihat status aku di Instagram ya. Lalu kita klik selesai. Nah, ini sudah selesai, langsung aja kita ke aplikasi Instagram ya teman-teman. Kita buka Instagram, lalu kita ke profil kita. Nah, bisa teman-teman lihat untuk status di bio Instagram aku sudah terupdate ya teman-teman. Dan teman-teman juga bisa loh mengedit status bio Instagram teman-teman sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Oke teman-teman, itu dia tutorial atau cara membuat status di bio Instagram ya. Ini tuh kayak lebih beda aja gitu loh kalau kita membuat status di bio Instagram kita ya. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nih follow Instagram aku ya, @sisi.atar. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.